juga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan, maaf saya pakai bahasa jalanan, biang kerok keributan. Pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK menyebut Anwar Usman sengaja hambat MK beri keputusan karena tak mengundurkan diri dari perkara batas minimal Capres-Cawapres. Hal itu disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pada Kamis, 2 November 2023, oleh MKMK. Dalam kesempatan itu, pelapor bahkan menyebut Anwar Usman sebagai biang kerok. Namun dalam perkara nomor 90 dan 91 dengan isu konstitusional yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, hakim terlapor satu justru hadir dan ikut membahas dan memutus perkara akuo, dan khususnya untuk perkara 91 dikabul, diputus dengan amar dikabul sebagian. Sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran wajar. Kalau misalnya ketidakhadiran yang bersangkutan karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 atau perkara nomor 295155, harus ada bukti bahwa surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut. Tapi pernyataan kemudian kenapa yang bersangkutan justru ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam perkara 90 dan 91. Dan kalau misalnya ketidakhadiran hakim terlapor satu karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit, seperti misalnya keterangan dokter dan lain-lain. Menurut kami dua alasan ini memiliki bobot penting untuk membuktikan pelanggaran etik dan perilaku hakim terlapor satu. Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor satu telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan, dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan, maaf saya pakai bahasa jalanan, biang kerok keributan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat termasuk para pelapor sekarang ini. Bahwa kalau sekiranya hakim terlapor satu tidak dapat membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam angka 14 di atas, maka hakim terlapor satu diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara 29 karena memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Sebab partai yang menjadi pemohon dalam perkara akuo dipimpin langsung oleh keponakan dari pihak istri hakim terlapor satu, yaitu Kaisang Pangarep sejak tanggal 25 September 2022. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya hakim terlapor mundur dari perkara akuo. Bahwa hakim terlapor satu memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 90 karena secara terbuka pemohon perkara akuo secara nyata dan jelas menyebut nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Dalam konteks ini secara faktual pemohon dalam permohonan akuo memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam konstelasi politik, kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah digadang-gadang untuk maju dalam konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, dan itu sudah beredar luas di masyarakat. Terbukti yang bersangkutan akibat ada putusan MK nomor 90 akhirnya dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat dan telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim terlapor satu mundur karena jelas-jelas memiliki konflik kepentingan, sebab Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan langsung dari istri yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan uraian angka 16-17 di atas, maka keikutsertaan hakim terlapor satu dalam perkara 29 dan perkara 90 secara nyata dan terang melanggar ketentuan PMK nomor 9 garing PMK garing 2006 tentang pembentukan deklarasi dan kode etik perilaku hakim mengenai prinsip ketidakberpihakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.